juga dengan apa ni, kita spend masa, kesempatan dan ruang yang ada ni yang kebanyakan orang lalai. Dengan berada di rumah Allah SWT ni, berada daripada taman, daripada taman syurga ni, Allah Ta'ala kira sebagai hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat kita. Dan sedikit daripada hamba Allah yang bersyukur. Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang lepas, kita isi tazkirah kita dengan kita baca hadis-hadis himpunan daripada Imam An-Nawawi Riyadhus Salihin. Semalam tempat kerja saya, ustaz tu dia baca hadis pertama kita baca. Kita kena baca sini ni. Ustaz, terima kasih lah share semula, saya baca kat surau saya ustaz. Rupanya tak ada nama Imam Nawawi lah. Tempat dia hidup tu nama Rusuddin Nawar di Damascus di Syria. Kita baru cerita dia tu. Betul lah, kamu zaman bulan lepas anda pergi sana, dia baru duduk kat sana. Habis dah hancur dah, Syiah dah bom dah. Kampung Imam Nawawi tu, Nawar tu dah hancur sana. Tak ada peninggalan apa yang ada kesan sunnah je. Syiah tengah dunia Islam sana tengah dihancurkan. Kita cerita pagi semalam. Dia kata anak baru bulan lepas pergi sana, hantar derma dekat Syria tu, habis dah. Kampung Imam Nawawi lahir tu dah habis. Kesan imam-imam tu habis, tengah dimusnahkan. Allah dahsyat. Allah, umur dia berapa Imam Nawawi? Ha, Abdul Razak ingat tidak? 48 meninggal. Umur Nabi SAW 63. Imam Bukhari agak-agak bawa meninggal 62. Kenapa saya sebut benda tu ni? Kita ni semua meningkat umur belaka ni. Ni 40 bulan depan ni, dah tua ni. Kan? Meningkat, Allahu Akbar. Sebut otak dulu umur 27. Panjang usia lagi dah 40 bulan depan ni. Di mana ni? Tak guna ke? Jadi sebut tu. Jadi tak apalah, kita tengok usia dia jadi peninggalan dia. Banyak semua. Orang dulu kan? Peninggalan dia. Manawi kita tadi 48 ada. Sekarang punya kita baca Riyadhus Salihin. Apa ni, Imam Bukhari tinggalkan Sahih Bukhari, tapis, Imam Muslim tapis, kan umur baru 62 dah tak ada, jadi peninggalan dia banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Kan banyak, insyaAllah pada pertengahan bulan 4 kita baca hadis tentang Ramadan. Jadi pada malam ni kita baca hadis-hadis himpunan Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari? Cikgu Munir dah di WhatsApp, saya suka lah apa ni Sahih Bukhari, dia cakap tadi ni, so baca mana ni, dia pula tak ada kesempatan. Kan, Cikgu Munir dapat pahala dia. So kita baca tentang apa, hadis-hadis Imam Bukhari. Cerita tentang kehidupan kita, mandi kita, berkeluarga kita dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, di malam ni kita nak baca tentang kita mengimarahkan rumah Allah ni untuk kita mahabbah kita, tentang kasih sayang. Disusun babur rahmah, bab tentang rahmat atau kasih sayang. Kan banyak hadis-hadis tentang kasih sayang kita baca. Pernah baca, kita baca semula tak apa. Hadis daripada yang banyak di Imam apa ni, Imam Bukhari ni hadis 1695, banyak kan. Orang dulu hafal banyak lah. Tapi tak apalah, kita baca. An Abi Hurairah annahu qala, daripada Abi Hurairah katanya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi SAW? Man sarrahu an yubasata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa inginkan, ni pernah kita baca sekali lagi boleh, ni semua kata sabda Nabi SAW, kita boleh baca semula ni. Barang siapa yang mahu akan yubasata lahu fi rizqihi, rezekinya diperbanyakkan. Ni kita nak ni. Zaman orang tak sempit kan. Barang siapa yang nak rezekinya diperbanyakkan. Kan Nabi SAW kata, Datuk umur apa dah? Rahsia kan? Kita orang kita kata rahsia. Ada kategori tadi. Tak apa ni. Kita tengok tadi Nabi kata pula, wan yang sa'alahu fi athari. Jadi kata tadi pula, barang siapa yang nak ada rezekinya diperbanyakkan dan umurnya dipanjangkan. Ha, ni tak apalah, panjang lagi ada lagi ni masa ni. Nabi kata barang siapa nak rezeki diperbanyakkan dan umurnya dipanjangkan, kena buat dua benda. Satu dia kata, wan yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Dia kata buat satu je. Kan diulang kira lagi, barang siapa yang inginkan rezekinya diperbanyakkan dan umurnya diperpanjangkan. Panjang umur ni bukan panjang je, kadang-kadang dengan umur yang panjang ni banyak amalan dia, banyak sumbangan. Tu panjang juga, orang dulu kadang-kadang pelik tapi banyak sumbangan dia. Bayangkanlah imam-imam dulu umur dia berapa, kita bincang tadi.
Allahumma salli wa sallim. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya fal yasilu rahimah, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Barang siapa nak rezeki dia luas, barang siapa nak umur dia diperpanjangkan, panjangkan silaturahim. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah kita jadikan apa ni apa pemukiman sementara kita sementara berjumpa dengan Allah di Taman Bertanjaya ini peluang untuk kita memanjangkan silaturahim. Jangan putus silaturahim. Kita baca dua hadis dulu. Apa ni barang siapa yang memutuskan silaturahim nanti akan kena masuk neraka. Kan al-qati' la yadkhulul jannah al-qati'. Kita pernah baca sini. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Al-qati' maksudnya al-qati' silaturahim itu Allah Subhanahu. Jangan jadikan orang yang memanjangkan silaturahim. Dan manfaat dia banyak. Allah Ta'ala akan panjang usia dia. Allah Ta'ala akan apa nama ni luaskan, perbanyakkan rezeki. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Kami tak nak minum pun, nak makan pun, Allahumma barik lana fima razaqtana. Allah berkatilah rezeki kami. Minta rezeki diberkati, diperbanyakkan. Jadi pulun hadis yang kedua daripada cerita tentang rahim, tentang kasih sayang, tentang silaturahim, tentang kasih sayang, dikumpulkan oleh Imam apa ni Imam Bukhari tadi. An Abi Hurairah qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahu al-Aqra'u ibn Jabis al-Yatimi. Daripada Abu Hurairah katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan. Anak siapa? Anak Ali karamallahu wajhah. Anak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kali kita ngaji syiah, kita jumpa dia. Bukan. Ketika itu di sampingnya duduk Aqra' bin Habis, sahabat Nabi juga. Siapa lah? Saya pernah selalu cerita ni, siapa lah sahabat Nabi Aqra' ni? Selalu kan kita baca, kalau ada kesempatan nak baca siapa apa ni, dia kata Aish, siapa sahabat-sahabat Nabi. Duduk Aqra' Al-Aqra' berkata, Aqra' kata, innali asyaratan minal walid ma qabbaltu minhum ahada. Dia kata saya mempunyai 10 orang anak. Aqra' kata saya ada 10 orang anak. Saya tidak seorang pun daripada mereka pernah saya cium dia. Kena tengok kan Nabi Muhammad cium dia, kata saya ada 10. Tak ada seorang pun ada 10 tu rumah. Rumah apa semua dia kena cium macam mana. Allahumma salli wa sallam. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala. Lalu Rasulullah pun memandang kepada dia, dia kata ada 10 orang anak, seorang pun dia tak cium tu. Lalu Rasulullah bersabda kepada dia, Allahumma man, oh ni kita dengar, man lam yarham la yurham. Boleh kan? Tak nak? Man lam yarham lam yurham. Itu biasa kita kata ni, hadis tu. Kita biasa ambil kat ujung kan? Man lam yarham lam yurham. Ini biasa kita dengar ni. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Tapi ni hadis yang sempurna dia. Kan biasa kita dengar hadis kan? Barang siapa yang tak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Tapi rupanya hadis ni Allah Ta'ala cerita tentang tadi, orang suka cium anak-anak ada. Allah Ta'ala, jadi dalam hidup kita, jom kita tadi memanjangkan silaturahim. Yang kedua ni, jom kita kasih mengasihi. Kan siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Na'udzubillah min dzalik. Kita nak dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh manusia, dikasihi oleh saudara-saudara dan semua sekali, dikasihi oleh para malaikat. Allahumma salli ala Muhammad. Kan tu hadis yang kedua, supaya kita terus apa ni mengasihi orang dan juga mungkin hidupkan apa sunnah kita jumpa anak kita. Haji apa ni, haji banyak anak ni, kena rajin sayang anak ni. Allahumma salli ala Muhammad. Amin amin. Kita kata rajin sayang amin. Sayang anak ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allah bab kasih sayang tadi, babur rahmah, bab kita kasih sayang. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita tengok hadis yang ketiga, hadis 1697 dari perhimpunan hadis sahih ni. An Aisyah qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha kata dia, jaa a'rabiyyun, a'rab datang. Kalau bahasa Arabi ni orang daripada dusun-dusun, a'rab lah Arabi. Kala datang seorang a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kala datang orang dusun lah, orang luar daripada apa ni kota Madinah tu, kepada Nabi, orang dusun yang tak Arabi. Faqala, dia pun berkata, tuqabbiluna sibyana kama nuqabbiluhum. Orang dusun ni kata, kami mencium anak-anak sedangkan kami tidak pernah mencium mereka. Kamu, wahai Muhammad, mencium anak-anak kami. Orang Arabi dulu tak pernah pun mencium anak-anak kami. Kan orang dusun-dusun tak ada pun. Dia kata, kamu, dia tengok amalan Nabi SAW, dia cium.
Lalu kami tak pernah mencium banana. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa amliku laka an naz'allahu min qablika ar-rahmah. Nah, Nabi kata simple je. Kan datang orang dari kampung tengok, wahai Rasulullah, kamu mencium banana. Kami ramai anak tak cium pun. Lalu apa Nabi ni, kita nak ambil pedoman ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awa amliku laka an naz'allahu min qablika ar-rahmah. Apakah daya saya seadanya Tuhan telah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Rupanya cium ni adalah rupanya manifestasi kesan daripada kasih sayang. Apa daya akulah kalau korang nak ada kasih kepada orang. Jadi kan lebih kurang macam itulah Nabi SAW sebut. Dan dari kemudian berdiri kembali, mesti dia akan buat lah apa yang Nabi SAW buat, cium anak-anak tentang bab kasih sayang ni. Rupanya salah satu daripada rahmat adalah cium orang dan juga berkasih sayang dengan orang yang tak nilai kat kita pun, tak boleh bagi kesan kat kita pun, anak-anak. Kan kalau kawan-kawan ni perlu, nanti susah nak minta tolong kan. Betul tak dia kan? Kawan-kawan ni ada ubi, ada bas kan? Ha, apa dia? Ada lori, ada bas. Kawan-kawan ni, Allah SWT Muhammad. Okay. Nah, itulah hadis tentang kasih sayang. Dah tiga dah hadis seterusnya, kita baca lah. Kita nak mustalah, nak apa pun kita tak pandai, kita sebut je lah. Allah SWT Muhammad. An Abi Hurairah qala, sami'tu Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu 99 juz'a. Allahumma salli ala Muhammad. Allah SWT menciptakan rasa kasih dan sayang itu 100 bahagian. Rahmat ni ada 100 bahagian Allah cipta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amsaka 'indahu 99 juz'a. 99 daripadanya disimpan di sisi Allah. Kasih sayang 99 tu Allah Taala simpan di sisi dia. Allah Taala Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. 99 disimpan daripada sisi dia. Wa anzala fil ardi juz'a, dan dia turunkan di bumi ni juz'an wahidan, satu bahagian dia. Di bumi ni Allah Ta'ala turunkan, kata lidah Nabi SAW, di bumi ni satu bahagian dia daripada sembilan apa ni yang banyak tu. Allahumma salli ala Muhammad. Fa min dhalikal juz'i yatarahamul khalqu hatta tarfa'a al-farsu hafiruha an walidiha khasyata an tusibaha. Allah, dia kasih binatang, dia memang bela binatang dia ke rumah. Allah, yang satu bahagian tu, kerana yang satu bahagian kasih sayang diturunkan ke bumi itu menyebabkan kuda mengangkat kakinya kerana takut anaknya dipijak oleh dia. Kasih sayang seekor ayah kepada binatang kepada takut terpijaknya anak dia. Dia dilindungi, dia angkat. Nabi SAW cakap macam itu lah. Kerana satu kasih sayang ni turun ke bumi, binatang pun dapat manfaat, manusia lagi lah orang yang sebaik-baik makhluk. Kan Nabi kata kuda mengangkat kaki takut terpijak anak tu salah satu daripada kasih sayang diturunkan kepada Allah, daripada yang diciptakan banyak. Jadi hari ni, dulu zaman kita 90-an, orang zaman orang buang anak, ingat ada dulu? Buang anak, sekarang pun ada lagi. Saya baca TV, ada lagi buang anak. Dulu awal 90-an rasanya buang sana pun, sekarang pun ada lagi. Alhamdulillah, tak ada kasih sayang. Itu lagi dahsyat kita kata. Alhamdulillah, aku tak ada. Tingkap asrama, semua tu kita baca zaman hari ni ya. Kan kuda tu, orang kata kebinatangan, bukan kemanusiaan tu. Kuda sebab dapat kasih sayang pada Allah tu, dia angkat kaki supaya dia. Jadi di sisi Allah lagi banyak tu. Dengan satu sikit tu menyebabkan binatang pun mendapat manfaat dan mengikut lidah Nabi SAW. Allah SWT. Hadis seterusnya, an Abdullah, daripada Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, kata dia, qultu ya Rasulullah, kata dia, dia bertanya kepada Rasulullah, ayu zambin akzom. Oh ya, hebat orang dulu kan. Kalau kita apa Allah boleh bagi kat kita. Sahabat Nabi beradakan Nabi, ayu zambin akzom, dosa manakah yang paling besar? Akzom, azim besar, masjid azim, akzom yang paling besar, kabir besar, akbar paling besar. Kan, superlatif lah masa orang putih. Masa kita apa dia? Apa ni, tak ingat, tak harap mengaji dulu, lupa. Kan ada dia punya tu kan, apa ni,
Allah SWT yang superlatif ni, Allah SWT dengan Muhammad bahasa Arab ni, buku dan ngaji lama tinggal dalam bangsa. Kan? Ayat Zan bin Azam, dosa yang macam manakah yang azam, yang paling besar? Qala. Maka Nabi SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan wahwa khalaqaki summa qala ayyuh. Yang pertama sekali dia kata, dosa yang paling besar, Nabi kata, jika engkau mengadakan sekutu bagi Allah, sedangkan Allah lah yang menciptakan kamu, jangan mensyirikkan Allah. Itu yang paling besar. Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa, ya, melainkan syirik kepada Allah. Daripada dia tidak ampun syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi. Ayat Quran pun banyak cerita dan syirik dalam masa kita baca. Semua kemudian orang tanya balik, oh syirik apa ni besar. Yang kedua, sebab Allah dah yang buat kamu, kamu syirik Allah tak patut. Qala, Nabi SAW menjawab, semua ayu, sahabat tu kata semua, yang mana satulah? An taqtula waladak, kamu membunuh anak kamu. Sebab apa tu? Zaman dulu, fasyata an ya'kula ma'aka, kerana kamu takut dia makan bersama kamu. Takut kemiskinan. Orang dulu bunuh anak, wadil banat. Zaman jahiliyah menanam anak perempuan sebab malu. Ada juga ni Nabi kata-kata ni, takut anak tu menyebabkan miskin dia, dia makan rezeki bapak dia, dia bunuh. Berlaku juga. Qala summa, jadi orang yang tanya tadi pun, kemudian daripada itu, qala, Nabi SAW menjawab, antuzaniya khalilata jarika. Allah, kamu berzina dengan isteri tetangga kamu. Kan Allah SWT menjadi hak anak, hak tetangga, hak Allah diletakkan di antara hadis-hadis yang awal tentang kasih sayang kita sesama makhluk dengan Allah SWT. Jaga semua. Hadis seterusnya, ringkas-ringkasnya. Kita pun tak tahu nak ni, kita bukan mengaji bab tu. Kita baca lah Allah SWT. Kita pun mengaji sekolah agama 6 tahun, kita tinggal mengaji sampai ke sekolah dan mengaji orang putih pula. Allah SWT. An Sahli bin Sa'din, daripada Sahal bin Sa'ad, adin Nabi SAW, call daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, ana wakafilul yatimi fil jannati hakadha. Wah, ni biasa kita dengar ni, baru kita jumpa hadis dia tentang anak yatim tu. Ya, ada orang meraihkan anak yatim di surau kita, lalu ustazah datang cerita ni hadis dia. Apa? Nabi SAW kata apa? Ana, saya wakafilul yatim, dan orang yang menjamin anak yatim, orang yang menjaga anak yatim. Wakafilah ni orang yang menjamin, yang menjamin anak yatim. Fil jannati, di dalam syurga nanti. Hakadha wa asyaraba bi asbani, macam ni. Lalu dia pun menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah dia. Jari telunjuk dan jari tengah. Nabi kata macam ni. Lalu Nabi SAW ke Imam Muslim, Imam Bukhari ni, dia kata Nabi pun mengangkat dan menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk dia. Allah SWT. Jadi dalam bab kasih sayang, kena sayang kepada anak yatim. Orang yang menjamin anak yatim dengan saya nanti, kata Nabi SAW, di syurga nanti macam ni. Allah SWT. Allah SWT. Kita jumpa gitu pun dah. Allah SWT. Yang ramai anak yatim ni, terjaga ni. Allah SWT. Okey, kemudian kita baca lagi ya. Itu bab kasih sayang, bab rahmat, bab kasih kepada orang. Ramai anak yatim ni. Saya pun anak yatim kan. Allah SWT. Muhammad. Bukan yang waktu dah ada yatim, anak-anak yatim yang layak kita mengaji. Allah SWT. An Nu'man bin Bashir yaqulu. Nu'man bin Bashir kata dia, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi SAW bersabda, tarul mu'minina fi taru'umihim wa tawaddihim wa ta'azufihim kama salil jasad. Ni biasa kalau siapa mengaji sekolah agama kena hafal ayat ni. Saya dulu pun kena hafal hadis ni, hadis kaya hadis ni. Allahumma salli ala Muhammad. Anak-anak kita yang kita hantar sekolah agama, insyaAllah dia akan hafal hadis ni. Allah, kama salil jasad iza shtaka udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal hummi. Kan kita baca bahasa Melayu lah. Kita mengaji orang putih lah kan, macam mana? Nah, kita mengaji orang putih lah kan, cuba try test. Allahumma salli ala. Apa Nabi SAW sebut yang diriwayatkan oleh Nu'man tadi bin Bashir tadi,
Nabi kata anda lihat orang-orang yang beriman itu dalam kasih sayang, dalam saling cinta mencintai, dalam tolong menolong. Nabi kata kamu melihat orang beriman itu dalam dia cinta mencintai rahim tadi, tolong menolong dia, dan juga saling cinta mencintai tadi kal jasadi. Seumpama satu badan. Iza shtaka aizwan tada'a lahu sa'iru jasadi. Apabila satu bahagian anggota itu terkena sakit, seluruh batang tubuh ikut menderita, tidak dapat tidur dan menderita kepanasan. Gigi sakit, yang lain boleh senang tidur. Mana apa marah? Tangan menjahat ni. Kan benar kita dulu kan? Apalah gigi sakit kan? Bisul lagi dah orang langgar bisul. Saya ketika lumpuh kat sebelah dulu, salah CPU ni, dia jadi macam lebam. Anak langgar sini bukan sebab sakit pembuluh darah, tapi otak setting salah dulu masa sakit gila. Masa kata sakit sangat tu. Bukan lebam apa pun, tapi sebab setting salah. Aduh, sakit tu. Jadi perumpamaan orang Muslim pun seumpama satu jasad. Orang Palestin sakit, orang Bertam Jaya sakit tak? Tepuk dada tanya iman. Boleh? Orang di Mindanao sakit. Kan? Orang sini sakit tak? Tepuk dada tanya iman. Nabi kata seumpama satu jasad. Wallahu a'lam. Tepuk dada tanya iman belaka. Dalam kasih mengasihi, dalam rahmat merahmati, seumpama satu badan, kalau satu bahagian sakit, yang lain tak boleh tidur. Kata Nabi SAW tadi, satu badan, dua badan yang lain menderita sama. Allah SWT. Nabi sebut, saya sebut. Jadi kita tepuk dada, tanya iman hari ini. Dengan nampak. Jadi, paling kurang kita doa, Allah SWT muslimin awal muslimah, ya Allah. Bantulah orang muslim dan muslimah. Nah, itulah paling kurang kita. Senjata kita, doa silah mu'min. Doa senjata orang mu'min. Kan? Kita sebut gitu-gitu. Allah SWT. Itulah. Kita suruh diri kita hadis seterusnya. Ada masa lagi dah? Ada lagi 10 minit insyaAllah. Okay. An Abi Syurah. Siapa lah Abi Syurah ya? Nanti kita mengaji sahabat juga. Sahabat Nabi, dia hidup dikelilingi Nabi SAW di Madinah. Abi Syurah. Biasa kita dengar. Nanti kita tengok dia. Nabi contoh ni. Anan Nabi SAW kuala bahasa Nabi SAW bersabda, wallahi ya Allah, demi Allah, dia macam ni lah, macam kita wallahi tu nak marah tu, wallahi pun tak nak jumpa kau dah tu, kita marah zaman jahil dulu kan. Jangan tu zaman kita jahil dah, jangan wallahi kan, macam-macam tu zaman kita jahil tu, sumpah macam-macam. Kalau Piramli ni kepala bapak kau kan, tu Piramli tu lain, tu lain kan, tu cerita lain, tu cerita Piramli dulu kan, kepala bapak kau tu, ingat cerita apa tak ingat, dia kecil-kecil cerita TV hitam putih tu, lepas tu cerita lain. Wallahi demi Allah ni benda besar lah. La yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Ya Allah, tiga kali Nabi kata demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tidak beriman ni bukan hilang iman, maksud dia cacat keimanan. Saya pernah baca hadis ni, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman orang yang tidak mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi diri dia. Kita baca hadis tu, tidak beriman ni la kamal iman, tak sempurna keimanan. Jadi jangan kita, engkau tak kasih saudara aku lah, aku orang Islam juga ni, engkau tak beriman. Jangan tembang dengan situ, mengaji dulu. Tidak sempurna keimanan, indikator tu. Mari kita tengok ni. La yu'minu, la yu'minu, la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Orang bertanya kepada dia, waman ya Rasulullah, siapa yang tak beriman tu? Tiga kali Nabi ulang, waman ya Rasulullah, siapa tu? Kita tak hidup zaman Nabi SAW, kita nak tengok seolah-olah kita berada di situ. Kadang-kadang kita ada. Lalu Rasulullah menjawab dia, qala alladhina la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Simple. Maksudnya kita berhidup dalam rumah dekat-dekat ni. Saya dulu jauh juga rumah, buat sendiri je dulu, arwah ayah dulu. Cari sendiri, dia tarik apa bumbung, tarik sendiri apa ni, pokok rembia punya tu, potong jemur. Zaman sekarang anak kita tak jumpa, kena tengok muzium lah. Nak buat macam tu kan, zaman dulu kita buat sendiri rumah, ya Allah. Kita tolong ayah dia cari kayu, cari buluh, belah buat atap kan, zaman sekarang. Mari kita tengok ni, bukan ni. Kita dalam keadaan kita duduk dekat-dekat ni, apa Nabi SAW cerita tentang orang tak beriman, tak sempurna iman.
Kata Nabi SAW, alladzina la yu'manu jaruhu, iaitu Rasulullah menjawab, orang yang kejahatannya tidak pernah memberi rasa aman kepada jiran tetangga dia. Saya ulang sekali lagi, Nabi kata tiga kali, tak beriman, tak beriman, tak beriman. Siapa orang tak beriman tu? Orang yang menyebabkan kejahatan dia, jiran dia tak aman dengan dia. Dan hadis ni saya tak tahu, dia tak sebut orang jiran tu muslim ke jiran yang tak muslim, wallahualam. Jiran yang tak aman kepada dia, tak beriman, tak beriman, tak beriman. Sahabat tanya, apa benda tak beriman ni? Orang yang jiran dia tak aman dengan kejahatan dia. Kan, bab pakai kereta ke, bab air melimpah ke, bab anak dia ganggu, wallahualam. Saya tak boleh mustalah apa semua, saya tak tahu, wallahualam. Kata Nabi, lu fikirlah ni kan, saya tak tahu, wallahualam. Boleh kan? Saya tak tahu, wallahualam. Tapi kita sebut betul, kita tak tahu, kita tak tahu. Macam mana bab, Nabi kata, jiran dia tak aman dengan dia, tak tak beriman. Sahabat kata, tak beriman, tak beriman. Tak apa, sampai Nabi SAW berulang banyak kali. Kan hadis kan dia cerita banyak ni, wallahualam. Jadi dia cerita tentang kasih sayang kepada jiran kita, jangan menyebabkan kita. Kita kalau kita kita tak ada jiran kita risau tu lagi baik daripada dah dah balik kampung lah. Jadi orang tu menyampah aku dia orang tu lah. Na'udzubillah min zalik. Dah mampu dah orang sebelah ni, jangan na'udzubillah min zalik. Sampai bengkak macam tu, na'udzubillah min zalik. Punya tak ada kita, punya tak tak ada kita aman dunia, jangan na'udzubillah min zalik. Hai Allah Subhanahu. Boleh kita ada baca lagi kan? Mungkin kita kita cerita ni Nabi sebut ni untuk kita buat, untuk kita amal, untuk kita sampaikan, untuk kita tak buat benda yang Nabi tak suruh buat. Dan tiga kali Nabi Nabi Muhammad la yu'min wallahi, Nabi Jami la yu'min wallahi, demi Allah tidak beriman, demi Allah tak ada beriman. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan macam tu. Jom kita sambung dua hadis lagi daripada muka surat kasih sayang ni, boleh? Ringkas. Kemudian kita solatnya kita azan. An Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Abi Hurairah kata dia bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al muslimati, wahai perempuan-perempuan muslimat. Kita ada anak perempuan, saya dua orang anak perempuan, isteri saya pun perempuan, ada isteri lelaki tak senonoh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai muslimat, jadi kita boleh sampai dah. Boleh sampai dah. Ya nisa'al muslimati, wahai perempuan-perempuan yang muslim. La tahqiranna jaratun bi jaratiha walau firsina syatin. Simple. Nabi SAW kata, wahai perempuan-perempuan yang muslimah, la tahqiranna jaratun bi jaratiha walau firsina syatin. Sadaqa Rasulullah SAW. Janganlah seseorang tetangga menganggap tidak berharga pemberian kepada tetangganya. Kan, janganlah seorang jiran rasa tak menilai apa sahaja pemberian tetangganya. Terima lah. Zaman saya dulu kalau buat bulan Ramadan, sekarang ni kita rumah batu macam ni ada tak? Kita buat batu 10, 11 sini, 10 sini bertukar-tukar. Ada kan? Sebelah lah kan? Tak bersurau ada ni. Rumah saya buat satu kuih kan? Lepas, tapi kena buat banyak. Dia saling ni tukar. Zaman dulu awal 80-an. Kecil-kecil tukar mengatau. Ingat dia sekarang. Kalau 80-an. Allah SWT. Jadi jangan kita memperlekehkan pemberian orang kalau kita bertukar. Ni je mak kau buat. Alhamdulillah misali. Tu pembeli kedai tu. Dia nak balas juga. Alhamdulillah misali. Jangan. Jangan. Jangan lah. Nazim lain-lain ada tukar meniaga lah. Dia buat power. Roti dia sedap lah dia bagi tu. Tu lain tu. Tu lain lah. Roti dia power. Jangan itu. Power semua ni. Jangan. Allah SWT. Jangan lah. Saya ulang. Jadi lah. Sebab apa dia kata nisak? Sebab mungkin orang perempuan yang mau masak eh? Mungkin Allah Allah saya tak tahu. Tapi dia kata, pesan kepada perempuan kamu, jangan kamu tidak menghargai pemberian jiran-jiran kamu. Dan jangan wallah dia kata, jangan. Ya nisak, ya perempuan, janganlah kamu menganggap dia ada berharga pemberian kepada tetangga. Jangan-jangan pemberian kita tu, walaupun kita rasa macam mana pun, penyelamat kita daripada daripada azab neraka. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, tahaddu tahabbu, salinglah kamu hadiah menghadiahi, nasihatkan wujud tahabbu habba, kasih mengasihi. Kan dengan kamu saling beri memberi, nanti akan lahirnya kasih mengasihi. Pasal aku orang sudah tak kasih aku, kau pun tak rajin hadiah menghadiahi. Hari jadi je jangan harap, tak tahu hari jadi anak kita pun tak ingat, hari jadi bini kita pun lupa, ahem ahem itu kan, bini marah kita kan, kita sebut di sini lah, kita sebut di sini kan, ada hadiah
Hadiah mahal dia. Betul. Ini semua dia kata dini lah. Dengar dulu dengar ni. Kan? Sedangkan Nabi kata, tahadu sadalah kamu hadiah mahal dia. Tahabu maka kasih mengasih akan ada. Gitu. Akan wujud. Kenapa kasih tak ada? Kita berjalan. Beri-memberi. Wallahualam. Kita sebut apa Nabi SAW. Sebab hadis tak akhir malam ni. Boleh kan? Kita bersedia untuk Isya. An Abi Hurairah taqala daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Nabi kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada adanya hari akhirat nanti kita lagi sembang deras ni nanti hukum mati hukum hidup sebelum hari akhirat tapi Nabi kata barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat apa dia kena buat Falayu zijarah. Janganlah dia menyakiti tetangga-tetangga dia. Jangan dia menyakiti dan menyusahkan jiran-jiran dia. Dia tu beriman bagus tu, rajin pergi surau. Tapi dia lah tukang menyakiti jiran dia. Iman dia cacat. Pada pertimbangan hati tu, bukan? Pertimbangan Allah Ta'ala. Kan, pertimbangan kita, baik dia tu rajin pergi surau. Tapi takut-takut nanti di sisi Allah, di sisi Rasulnya, sebab dengan jiran menyebabkan kita masalah tak beriman dengan Allah dengan akhirat pada kandungan dan sebenar-benar keimanan ikut lidah Nabi SAW. Jangan. Kemudian disambung lagi. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan wujudnya hari akhirat, maka muliakanlah tetamu dia. Tetamu datang, muliakanlah. Dia datang tengah nak azan, ajak dia semayang. Datang sini kan semayang kat rumah kan. Jangan marah, kau datang apa orang nak pergi surau. Tak elok lah. Boleh buat masjid di rumah ataupun ajak dia sini sekali boleh. Nak buat macam mana, kebetulan jam kau bersangka baik lah. Boleh ha? Engkau ni awak tak nak keluar macam-macam. Jangan kan, sangka baik lah. Ada masalah ni, ajak dia sini ataupun buat masjid kat rumah. Kita tolak dia jadi imam tapi tak mampu. Jangan hidup. Jangan hidup kita ha? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, jadi dia sebut tu dua tadi. Yang pertama, jangan menyakiti jiran. Yang kedua, muliakanlah tetamu. Dan Nabi sambung lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ni biasa kita dengar. Boleh ya? Boleh? Jaga lidah. Kan, jaga lidah. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, maka berkatalah perkara-perkara yang baik. Tak boleh aku kalau cakap je memang lahabau betul keluar situ kan. Auliasmut atau diamlah. Bukan? Diam. Cakap kita tu mengambil boreh, menyebabkan kubur kita masalah nanti. Auliasmut atau diamlah. Kan? Kalau nak cakap juga, cakap benda khair baik. Benda ada manfaat kepada dunia dan akhirat kita. Benda yang tidak menyebabkan pemusuhan, benda yang menyebabkan ada kebaikan kepada orang lain di dunia dan di akhirat kita. Faman kana yu'minu billahi yawmil akhir, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, fala yu'zin jaruh, jangan dia menyakiti jiran dia. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tetamu dia. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman dengan adanya hari akhirat, falyakun khairan, maka bercakaplah benda-benda yang baik. Auliyasmut atau diam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia moga-moga ada manfaat yang banyak daripada hadis yang kita perkatakan. Kan, wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ولقد تمنا kepada kami yang beri manfaat pada dunia dan akhirat kami. Rezekilah kami supaya faham terhadap ilmu yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allahu minkum. Amin.